Seorang lagi pemain tempatan Akademi Bola Sepak Johor Darul Takzim, JDT, yang diramal bakal menjadi bintang masa depan negara dan JDT FC. Dalam dua perlawanan dia telah menjaringkan 7 gol, ini berbaloi untuk dibandingkan dengan Arif Aiman. Siapakah dia? Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu, supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai Johor Darul Takzim setiap hari. Pemain yang dimaksudkan adalah pemain JDT 2 yang beraksi di saingan Piala NFL, Gabriel Mistelwi. Anak muda berusia 23 tahun dari Sarawak ini, semakin menggila di hadapan gawang sejak kebelakangan ini. Pasukan Harimau Selatan, JDT, membuktikan pembangunan pemain muda mereka berjalan dengan lancar. Yang terbaru, mereka dilihat sudah pun melahirkan mesin gol yang dilihat menunggu masa untuk menyina bersama skuad utama. Dalam dua perlawanan terakhir Mistelwi bersama JDT 2, beliau sudah pun meledak 7 gol. Ketika menentang Sabah minggu lalu, Mistelwi berjaya meledak hat-trick pertama musim ini yang sekaligus membantu kemenangan besar 7-0 ke atas pasukan dari Borneo itu. Kisah Mistelwi tidak terhenti di situ. Mistelwi terus membuka mata ramai pihak apabila beliau berjaya meledak 4 gol dalam kemenangan besar JDT 2 ke atas projek FMSN sebentar tadi. Perlawanan berakhir dengan keputusan 5-2 memihak JDT 2. Perkhabaran ini tentunya menggembirakan seluruh penyokong bola sepak Johor. Sebelumnya beberapa kejayaan pemain muda akademi telah lagi berjaya bermain di skuad utama JDT dan negara seperti Arif Aiman dan Feroz Baharudin. Semoga ketajaman Mistelwi dalam menjaringkan gol akan terus konsisten agar dapat masuk ke dalam skuad utama dalam masa terdekat. Bagaimana menurut anda? Sila sertakan komen anda di kolom komentar.